Saudara, setelah rampung dilakukan pencetakan surat suara pemilihan kepala daerah di gudang PT Gelora Aksara Pratama di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, surat suara KPU Papua Pegunungan pada Senin siang, saudara, diterbangkan ke Jayapura menggunakan penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta. Pelepasan surat suara ini dikawal patroli mobil Ditlantas Polda Metro Jaya. KPU Papua Pegunungan Senin siang mengecek jumlah surat suara yang baru selesai dicetak di gudang percetakan PT Gelora Aksara Pratama di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Surat suara pilkada ini selanjutnya diterbangkan ke Jayapura dan diteruskan ke masing-masing kabupaten kota. Pengiriman surat suara dari gudang percetakan di bawah pengawalan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan estimasi keberangkatan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Jayapura, surat suara didistribusikan ke gudang penyimpanan di kota dan kabupaten. Pendistribusian surat suara di bawah pengawalan Polda Papua Pegunungan. Dan diperkirakan besok pagi sudah sampai di Jayapura, Bapak-Ibu semua. Kemudian dari Jayapura akan dilakukan estafet dengan pesawat ke masing-masing kabupaten kota. Jadi benar bahwa untuk estafet ini kita semua berharap semoga cuaca mendukung sehingga tidak ada hambatan. Semua khususnya kami yang ada di Papua Pegunungan, hari ini pun kami siap untuk melaksanakan pengamanan keberangkatan dari suara-suara yang sudah disiapkan oleh pihak penyedia sampai di Jayapura, baik termasuk sampai di Wamena. Ada juga di sini kami tadi dengar ada yang lagi ke Yau Timo, kemudian ada juga nanti yang ke Tolikara dan juga di Jaya-Jaya. Sehingga kami dari pihak pengamanan hari ini juga kalau memang diberangkatkan akan kita ikut sama-sama di komisi tersebut. Jadi nanti saya berharap dari pihak Polda Papua pengawalan kita dari pabrik sampai dengan di Jayapura. Mudah-mudahan nanti kalau memang turun di Jayapura ada yang bermalam, berarti pengawalan termasuk dari Bawaslu juga bisa kita tetap kawal di Port Jayapura. Atau juga nanti Port Timika, ya nanti mungkin yang GKI, Kenyam, Kabupaten Duga, dan besar akan melalui Timika. KPU Papua Pegunungan berharap pendistribusian surat suara nantinya berjalan dengan lancar. Stefanus Wangge, Kompas TV, Jakarta.